Halo guys, saya Danzel. Langsung saja kita lanjutkan gameplay Dead Space. Nah, di video sebelumnya ya, kita itu sudah keluar dari kapal yang sudah menghancur ya. Dan kita sekarang disuruh ke mana ini? Residensial kayaknya. Ada seseorang terikat. What do you cling to when all must seem so utterly hopeless around? That her cross was a trap. Orang ini lagi. She had faith, and now she awaits her transformation, her rebirth. Are you ready to ascend, Mr. Temple? Apa yang mau dilakuin sama dia ini? Have no fear. You will play your part. Pasti mau diubah ini jadi monster. Witness the conviction of a true believer. Oh, di kill. They are ready. Take them. Embrace them. What? Apa yang terjadi? Bakalan berubah kah? Tuh ya, jadi di lantai pertama itu kemarin itu kan banyak lilinnya. Jadi kayaknya ini kayak dia melakukan ritual-ritual aneh gitu. Tapi apa hubungannya? Dia menghilang. Apa ini akan terjadi nih guys? Di sini apa? Wow. Aduh, dia lagi. Males banget ya gue. Tapi gue tembak dulu kali ya. Apa itu? Tadi satu lagi. Oh, ini makhluk yang paling menyusahin dah. Paling menyusahin, karena dia susah banget matinya. Apa lagi? Namanya juga toilet ya. Di sini tertutup jalannya. Oke. Bentar. Peluru ini masih ada, kita pakai plasma dulu. Hehehe.
Gue sebenernya agak serem-serem masuk di situ sih. Gue mau save sekali lagi deh ya. Memastikan agar tidak menyesal gue nanti. Ini aja dah. Oke. Sekarang mari kita masuk. Astaga. Ini kenapa banyak-banyak lendir-lendir kayak gini ya? Jangan bilang sarangnya ada di sini. Kayaknya bakal rame di sini kan? Tempatnya muter-muter lagi. Astaga. Waduh. Itu monster yang kemarin. Ini kemarin setahu gue tuh. Dia mau lewat mana tuh? Atas sini kayaknya nih. Kayaknya ya. Nyusahin banget itu monster tuh. Mari kita cek ini dulu. Aman, masih aman ya. Jadi monster yang bawa bom itu kayaknya mantau-mantau gua deh. Dia kayak mengawasi gerak-gerik gua. Tapi yang bikin malesnya, mereka itu kayak bisa apa ya? Bisa masuk ke dalam apa ventilasi. Dari mana ini? Dari mana ini? Aduh. GG jiwa. Entah dari mana itu. Kayaknya melawan mereka pakai ini enggak apa ya? Kurang efektif gitu. Berarti gua tahu, enggak boleh pakai itu lagi. Itu hanya untuk monster-monster yang agak lebih padat mungkin. Kalau monster-monster gini kan dia nggak padat. Gua harus ke kanan. Apa ini? Power note. Ini yang berubah jadi monster itu kan kayaknya. Apa itu? Oh, key. Ya, kita mau ngambil key tadi memang. Ke sini.
kita balik lagi. Nah, ini pasti bakal muncul nih kayaknya nih. Yang bawa bom ya. Firasatku sih bakal muncul nih. Apakah dari atas? Kayaknya dari atas deh. Mr. Clark, I'm very close to your position, and I know you want to hear what I have to say. I can explain all this. So what happened? When you have the nav cards, I'll let you into the security station. We must talk. Hurry. See? Sana. Aman gak nih? Aman lah ya. Udah gua kill kok dari tadi nih. Ini kan? Oh. Kesini. Ah. Okay. Nice. Lumayan ya. Ada apa ini? Ah, lumayan. Jadi line rack gua ada satu slot, ini ada dua slot. Ini ada satu slot. Darah masih ada 3, medium R atau 1. Udara gua hilang dikit. Apa itu? Apa itu? Apa itu? The life support system in sleep block B has been shut down. You'll have to find an override nearby to get to the door. Tumben gak bangun? Biasanya kan bakalan bangun. Nggak bisa. Ah, ke sana. Save dulu ya. Oke. Stasis gua merah ya. Wow, ini lagi, ya ampun. Kok masih ada monster ini ya? Wow. Bukannya kemarin udah kita kill? Banyak banget monster-monster kayak gitu. Oke, kita ke sini. Tapi gue pengen ke sana. Ada item. Ambil. Lumayan.
dapat heal. Ini kayak tempat-tempat kontainer. Bukan deh, ini kayak tempat tidur ya. Iya, tempat tidur. Tempat tidur. Ini baru storage. Ngapain? Aha. Terus? Oke, ah ini kita baru. Baru pasti nih. Aneh dia. Padahal tadi nggak ada ya. Monsternya gitu gede loh panah, tapi dia bisa keluar lewat ventilasi ya, hebat bener. Entah bagaimana lah mereka bisa lewat ventilasi. Badannya gede. Apa mungkin badan mereka tuh elastis sebenarnya? Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Life support. Entering vacuum. Waduh, vakum nggak tuh, astaga. Aman ya. Cek dulu. Banyak item di sini soalnya. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. I know. Kita disuruh lurus ke sana. Itu ada itu nggak nampak. Ya kita ambil dulu oksigen. Lalu kita masuk sini. Oh ini tempat kita harus mencari sesuatu nih. Waduh. Kirain apa tadi? Tundang. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Lumayan ada oksigen kayak gitu. Yang bahaya kalau yang kayak gini nih, kita nggak bisa dengar kalau monster datang. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Tadi suruh kesan. Ini?
Mantap. Aduh. Cukup gak nih ya? Kemana? Oh, balik lagi. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Exiting vacuum. Mantap, guys. Kita udah dapat banyak item di sini ya. Ada itu ada satu slot line rack, ada gua ada banyak line rack gua. Heal dulu sekali. Nah. Pakai line rack dulu. Sana. Enak di sini, ini enak nih. Tempat kayak gini enak karena dia apa? Tempat safe-nya tuh deket. Nah. Ini tempat yang sama kan dia? Mana? Ini guys, ini dia. Kita mengarah ke atas ya. Mengarah ke atas. Cepet loh. Monster itu lagi. Entah ngapain tuh monster. Dia mau mata-matain gua terus dah. Kan monsternya tuh mata-matain gua terus tuh. Barang nggak ada yang aneh-aneh lagi sih. Nah, ya, tidak ada yang aneh-aneh lagi. Orang gua ada 3. Ya gitu. Tadi suruh ke bawah. Sekalian aja gua ke storage kali ya. Habis itu. Di bawah sini tuh banyak lilin, kayak mereka kayak melakukan ritual gitu. Tapi gue nggak tahu nanti mereka entah merawat ritual apa ya, apa mungkin pemujaan alien kan. Kayaknya gue bakalan sell aja tuh. Ini mau satu, gue tinggal ambil 4 aja. Plasma energi. Udah, isi saya biarkan aja deh ya. Nah, ini cukup banyak udah nih. Ngeri sebenarnya.
ada dua, satu ke kiri, satu ke kanan. Oh enggak ya, kira tadi ada jalan ke kanan. Mungkin banyak dong plasma gue. Mantap sekali guys, level 5 langsung upgrade aja deh gue ya. Level 5 soalnya. Lumayan. Soalnya dekat dengan storage. Kita langsung berapa ya? 60.000 langsung dah. Bakal kayak mana lagi nih? Level 5. Soalnya kan udah penuh itu. Apakah bakal lebih banyak lagi armornya? Jadi lebih padat ya. Duh, di bagian celananya juga, sepatunya juga makin tebel. Wadidaw, udah kayak Iron Man sih. Fix sudah kayak Iron Man sih. Kita udah upgrade armor. Apa kayaknya helmnya dipertambah deh. Udah bagus lah ya, bagus lah, bagus, 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 bagus. Bagus ya. Bagus. Tuh kayaknya ada pertambahan ya di helmnya ya. Gue tadi nggak gitu perhatikan di bagian helm. Wih, story gue jadi penuh. Penuh boy, kita save dulu ya. Gue gak mau mengulang. Ini lumayan tuh. Jadi badannya kayak lebih gede gitu armornya tuh. Jadi lebih gede. Udah jadi kayak Iron Man kan. Keren sih, keren, keren. Mantap ini, level 5. Berarti seharusnya ini udah level terakhir ya. Ini sosok udah level terakhir nih. Armor kita tambah 20%. Udah sosok ini. Iyalah. Ini udah terakhir kali nih berarti. Udah paling maksimal berarti ini. Soalnya tidak ada slot kosong lagi di armor. Nice. Aman. G-Ball. Gua tau tak apa. Dan untung gua simpan banyak duit ya. Karena gua tahu bakalan kepake nanti untuk upgrade armor. Jadi gua udah siap-siap untuk upgrade. Ini kita disuruh main basket ya? Apa gimana? Astaga. Astaga. Banyak betul. Unik. Oke. Tuh, biarpun udah meninggal ya, mata mereka tuh masih terang menerang. Kita harus ngapain? <tuh-tuh>.
apa kita ngambil ini monsternya kali ya? Coba ya. Karena gue nggak tahu lagi mau ngapain nih. Enggak bisa. Dia tuh ngapain? Gue nggak bisa kesana soalnya. Find the key crew, key card. It sounds like someone sabotage the shuttle. Life support dan nah, I guess simulated. Apa mana ini kayaknya. Ini. I've got them all of those. Bentar. Mana nih? Loh. Gak ada apanya. Sungguh-sungguh bikin pusing. Jangan bilang ini. Enggak sih. Mereka enggak kesedap. Ngapain? Awak tak ngerti ya. Gak bisa kesana masalahnya. Oh ini. Ah. Starting game level 1. Itu kan? Semua skor kayaknya 27 28 Jadi apa bedanya? Terus Terus mau ngapain? Kita kalau main itu ya guys ya, kalau kayaknya gimana kalau apa skornya makin tinggi ini bakalan terbuka gini kayaknya ya bakalan terbuka dia. Kagetin aja. Huh?
Jadi tadi itu kayaknya mini game ya. Iya, tadi itu kayaknya mini game, fix mini game guys. Kita bisa buka. Bisa buka. Oke lah. Oke lah guys, sepertinya untuk game kita kali ini ya sampai di sini dulu. Oke. Nah, kita akan melanjutkan game ini di next video. Mana tuh monster tadi? Kayak tadi saat ada satu monster yang buat yang mengubah dia jadi monster. Wadidaw. Makanya di sini tuh banyak mayit. Ya di sini banyak mayit karena pasti bakal ada monster pembuat monster. Apa sih monster? Oke guys, sampai jumpa di next video. Dadah.